menjelang bergulirnya Piala Menpora 2021 dan kompetisi Liga 1 2021, mayoritas klub peserta telah mempersiapkan diri. Mereka memulai langkahnya kembali dengan mengikat pemain yang kontraknya telah usai. Bahkan para klub Liga 1 juga melepas pemain yang tidak masuk dalam proyeksi mereka pada musim ini dan telah menggantikannya dengan pemain yang baru. Dan berikut adalah daftar bursa transfer Liga 1 yang telah berhasil dirangkum oleh tim Taubola. Nama yang pertama ada Bruno Matos yang pindah dari Madura United menuju Vettel FC. Bruno Matos resmi dikontrak oleh tim asal Vietnam tersebut. Sebelumnya Bruno Matos bermain untuk Madura United di musim yang lalu. Nama kedua ada Melvin Plaatje. Bali United resmi meminjamkan Melvin Plaatje ke De Graafschap, yaitu tim kedua di divisi Liga Belanda. Pemain ketiga ada Geoffrey Castillejon yang pindah dari Persib Bandung menuju Como 1907. Persib Bandung resmi meminjamkan pemain asingnya yakni Geoffrey Castillejon ke klub Liga Italia yakni Como 1907. Como merupakan klub Italia milik perusahaan Indonesia yakni PT Jarum. Saat ini Como berkompetisi di kasta ketiga Liga Italia atau Serie C Italia. Castillejon dipinjamkan ke Persib Bandung hingga 30 Juni 2021. Pemain keempat ada Diego Aziz yang pindah menuju Bali United. Bali United resmi mengumumkan pemain asing barunya dari Brasil. Pemain tersebut ialah Diego Aziz yang sebelumnya bermain untuk Madura United. Pemain kelima ada Bagus Kavi yang resmi pindah dari Barito Putra menuju FC Utrecht. Bagus Kavi resmi diperkenalkan oleh FC Utrecht. Bagus Kavi menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun bersama FC Utrecht. Dia berpeluang bertahan lebih lama karena punya opsi kesepakatan selama 2 musim lagi. Pemain keenam ada Rivaldo Todvere yang pindah dari Persipura menuju Lambang FC. Todvere direkrut oleh klub kasta kedua Liga Italian itu dengan status pinjaman dari Persipura selama 1,5 musim. Nama ketujuh ada Flavio Beck Junior. PSIS Semarang resmi meminjamkan gelandang asal Brasil yakni Flavio Beck Junior ke klub kasta kedua Liga Kroasia yakni NK Solin. Sang legun asing akan kembali ke Semarang pada saat Laskar Mahesa Jenar kembali melakukan persiapan menghadapi kompetisi resmi. Pemain ke-8 ada Natale Siringo-Ringo yang pindah dari Sulut United menuju Kelantan FC. Klub Liga 2 yakni Sulut United resmi melepas salah satu pemain mudanya yakni Natale Siringo-Ringo ke klub kasta kedua Liga Malaysia yakni Kelantan FC. Pemain ke-9 ada Sadil Ramdhani yang pindah dari Bayangkara FC menuju Sabah FA. Sadil Ramdhani resmi meninggalkan Bayangkara Solo FC dan kini berseragam Sabah FA. Sebelumnya, Sadil pernah membela klub asal Malaysia pada musim 2017 yang lalu. Pemain ke-10 ada Miftah Anwar Sani. Persita Tangerang resmi melepas bek Miftah Anwar Sani ke klub Bosnia and Herzegovina, yakni FK Sloboda Tuzla. Kontrak Miftah sendiri bersama Pendikar Cisadane telah habis pada Desember yang lalu. Pemain ke-11 ada Sulham Zamrun yang pindah dari Persib Bandung menuju PSM Makassar. Resmi Sulham Zamrun keluar dari Persib Bandung setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Pangeran Biru dan Sulham kini berseragam PSM Makassar. Pemain ke-12 ada Ahmad Jufrianto. Persib Bandung resmi mengumumkan Ahmad Jufrianto sebagai pemain baru di musim kali ini. Sebelumnya, Jupe musim lalu membela Bayangkara Solo FC selama 1 musim. Pemain ke-13 ada Fahrudin yang memilih bertahan bersama Madura United. Madura United resmi memperpanjang kontrak sang palang pintu mereka yakni Fahrudin. Dengan keputusan ini, dia resmi bertahan dan tetap berada di Pulau Madura. Pemain ke-14 ada Slamet Nurcahyo yang juga memilih bertahan bersama Madura United. Senasib dengan Fahrudin, Madura United resmi memperpanjang kontrak sang playmaker tersebut. Pemain ke-15 ada Omid Nazari. Persib Bandung harus rela ditinggalkan oleh Omid Nazari setelah sang pemain resmi mengundurkan diri dari Persib Bandung. Pemain ke-16 ada Arthur Bone yang pindah dari Persigabo menuju Bayangkara Solo FC. Bayangkara Solo FC resmi mendapatkan gelandang pengangkut air dari Persigabo. Pemain ke-17 ada Leo Guntara. Pemain asal PSM Makassar ini resmi pindah menuju Borneo FC.
Kemudian pemain ke-18 ada Nur Diansa. Sang bek milik Arema FC ini juga merapat ke Borneo FC. Pemain ke-19 ada Amer Beki. Resmi Borneo FC mendapatkan striker yang baru yakni Amer Beki. Pemain ke-20 ada Irfan Jaya. Pemain sayap milik Persebaya Surabaya ini resmi merapat ke PSS Sleman. Pemain ke-21 ada Fabiano Beltram. Mantan bek Persib Bandung itu ini juga merapat menuju PSS Sleman. Dilanjutkan pemain ke-22 ada Miswar Saputra. Mantan kiper PSM Makassar ini kini merapat ke PSS Sleman. Pemain ke-23 ada Kim Jeffrey Kurniawan. Mantan gelandang milik Persib Bandung ini kini juga merapat ke PSS Sleman. Pemain ke-24 ada M. Adi Satrio. PSS Sleman kembali mendapatkan kiper baru. Mereka mendapatkan M. Adi dari PSMS Medan. Pemain ke-25 ada Fandri Imbiri yang pindah dari Madura United menuju PSS Sleman. Pemain ke-24 ada Dwi Raffi Angga. Sang striker milik PSIM Jogja ini resmi merapat ke sang tetangga yakni PSS Sleman. Pemain ke-27 ada Satria Tama yang pindah dari Madura United menuju Persebaya Surabaya. Pemain ke-28 ada Samsul Arif yang pindah dari Persita Tangerang menuju Persebaya Surabaya. Selanjutnya, pemain ke-29 ada Reva Adi Utama yang pindah dari Barito Putra menuju Persebaya Surabaya. Pemain ke-30 ada Frank Ricard Sokoy yang kini resmi berseragam Persebaya Surabaya. Dilanjutkan oleh Nicholas Velez, striker milik Velda United ini resmi merapat ke Jogja dengan bergabung bersama PSS Sleman. Pemain ke-32 ada Hansa Muyama Pranata. Mantan bek Persebaya Surabaya ini kini merapat bersama Bayangkara Solo FC. Selanjutnya ada Ferdinand Sinaga yang pindah dari PSM Makassar menuju Persib Bandung. Pemain ke-34 ada Mario Maslang. Resmi PSS Sleman mendapatkan bek yang baru yakni Mario Maslang. Maslang didatangkan dari klub Akademia Pandev. Pemain ke-35 ada Evan Dimas Darmono yang kini pindah dari Persija Jakarta dan merapat bersama Bayangkara Solo FC. Pemain ke-36 ada Panto Haryanto. Striker milik Badak Lampung FC ini kini merapat bersama Persik Kediri. Pemain ke-37 ada Dikri Yusron. Kiper milik Badak Lampung FC ini kini juga merapat bersama Persik Kediri. Selanjutnya ada Marinus Manewar. Striker milik Persipura Jayapura ini kini merapat bersama Muba Babel United. Dilanjutkan pemain ke-39 ada Ahmad Agung. Gelandang milik Kalteng Putra ini kini merapat bersama klub asal Jawa Timur yakni Persik Kediri. Selanjutnya ada M. Visabilila. Bek milik Kalteng Putra ini juga merapat bersama tim Jawa Timur yakni Persik Kediri. Selanjutnya ada Silvio Escobar. Mantan pemain Tira Persikabo ini kini merapat bersama klub dari Aceh yakni Persiraja Banda Aceh. Dilanjutkan oleh Ahmad Nur Hardianto yang pindah dari Bayangkara Solo FC menuju klub Persita Tangerang. Pemain ke-43 ada Kevin Gomez yang resmi dari Borneo FC pindah menuju Persita Tangerang. Selanjutnya pemain ke-44 ada Patrick Wanggai yang resmi pindah dari Persebaya Surabaya menuju PSM Makassar. Pemain ke-45 ada Yan Mota yang merupakan pemain asing baru bagi Persija Jakarta. Persija mendapatkan Yan Mota dari klub Tanjung Pagar United. Selanjutnya pemain ke-46 ada Nur Hidayat yang resmi pindah dari Bayangkara Solo menuju PSM Makassar. Dan itu adalah informasi mengenai bursa transfer Liga 1 kali ini. Siapa nih sob pemain kamu di bursa transfer kali ini? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.